Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mobil ambulans yang membawa pasien bertabrakan dengan minibus hingga terbalik dan terbakar. Akibat kejadian ini, pasien yang diangkut ambulans mengalami luka bakar serius di bagian wajah, sedangkan 3 orang lainnya termasuk sopir ambulans dan sopir minibus luka-luka. Dan pemirsa, inilah video amatir ambulans yang membawa pasien di Mataram, Nusa Tenggara Barat terlibat kecelakaan lalu lintas dengan minibus hingga mengakibatkan mobil ambulans terbalik dan terbakar. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha memberikan pertolongan. Proses evakuasi pasien sempat terkendala karena khawatir terjadi ledakan. Akibat laka lantas ini, pasien mengalami luka bakar di wajah, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka-luka.